Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya ada Samsung Galaxy G7102 atau Galaxy Grand 2 ya. Ini saya akan mencoba root. Jadi ini versi Androidnya masih KitKat ya. Masih KitKat 442. Ya, 442 Androidnya. Oke, gimana caranya untuk solusi root di Samsung Grand 2 ya? Oke, kita lanjut ke PC. Saya gunakan Uni Android Tools, UAT ya, singkatannya. Jadi ini versi yang crack ya. Yang crack. Oke. Pertama hubungkan di USB ke handphonenya dan terkoneksi COM25 Samsung mode USB. Setelah terkoneksi, kita masukkan file MD5 file ya. Format tar MD5 file untuk file rootnya. Nah, ini kondisi handphone harus dimatikan. Kemudian kombinasi tombol power, home, dan volume down untuk masuk ke mode download atau mode Odin ya. Ya, ini sudah masuk Odin mode dan kembalikan ke sambung USB. Oke, kita lanjut root dan tinggal tekan rootnya saja. Nah, ini sudah proses instalasi file rootnya ya. Oke, dia otomatis akan reboot sendiri ya. Nah, ini sudah reboot dan masuk ke menu. Kemudian saya akan matikan kembali. Kemudian saya kombinasi tombol power, home, dan volume atas ya untuk masuk recovery mode. Nah, seperti ini guys. Jadi sudah down, munculnya recovery seperti ini. Sudah berubah. Nah, setelah diinstal dari UAT tadi dengan file rootnya. Oke, kembali ke metode selanjutnya, update ya, update super SU nya ya, kita pilih update dan tekan pilih yes ya, instalasi update. Oke, ini video saya sudah percepat ya guys. Oke, done guys. Oke, setelah itu kita reboot ya, reboot system now. Ini video saya sudah percepat dan apa sebenarnya prosesnya agak lama guys. Oke, ini sudah masuk super SU nya. Nah, ini seperti ini guys. Oke, done guys. Oke, terima kasih atas partisipasinya, semoga video ini bermanfaat dan menambah tambahan wawasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.